Penonton, saya adalah dokter. Dulu cita-cita saya pengen jadi dokter kandungan. Dokter kandungan kan menyelamatkan nyawa-nyawa bayi-bayi yang mau lahir. Kayak gini, misalnya ada pasien saya nih. Aduh, dedenya nendang. Dedi. Iya, sayang. Itu bukan nendang. Apa? Lagi kentut. Kita periksa. Dedi. Iya. Dedi, abis ini kita makan di mana, Dedi? Kita abis ini kita makan lesehan. Saya dokter di sini. Saya tahu. Maaf, ini Dedi ya, supirnya. Ya. Supirnya ke sana. Namanya Dedi. Lihat dong. Lihat penampilan gini masa dibilang sopirnya tukang rumput. Ini Dedi, Mommy, Debay. Pak dokter, mohon maaf, ini bekas korban saya. Jadi, bocah ngapa ya? Naskah gak? Cebong anyut, dengerin ya. Lu bilang gua apa? Cebong anyut. Cebong anyut, ya daripada lu pinggiran sumur. Kalau pinggiran sumut, lumut mulu dong. Pinggiran sumur. Bukan pinggiran sumur. Apaan? Lapangan futsal. Lu gak boleh begitu dibilang lapangan futsal. Ini temen gue. Siapa? Ini pecahan rengginang. Garing dong. Iya. Nih, dengerin ya. Kenapa? Apa sih? Nih, Mas Eko itu bukan jadi suaminya. Bukan jadi suaminya. Yang jadi suaminya, Arapi. Jadi ini korban siapa? Aku dong! Cuma begitu, Jis. Jadi dalang, jadi sutradara, tetap aja gue yang jadi korbannya lagi. Sekali-sekali ngapa gue dijodohin sama Luna Maya? Sebetulnya mau ditulis seperti itu, jadi tapi Bang Ajis, cuman mukanya udah ketuaan. Jadi dia siapa? Gue jadi siapa? Anaknya. Pakai. Ini suaminya. Suami. Yang mesra dong. Jadi perawatnya siapa? Mana? Saya lah. Terus udah gitu gue jadi anak-anak. Iya. Aduh, anak. Jadi anak-anak. Iya. Ini anak nih. Dipakai. Ceritanya sini. Nak, sini nak. Penonton. Kalau sama Luna pembawanya mana? Bener. Biasanya kan kalau misalkan sore-sore abis mandi anak-anak suka dibedakin ya? Iya. Ya kan? Boleh banget. Sayang, ini
Mama bedakin. Mama bedakin. Tahu tak caranya gimana cara bedakin? Caranya gini. Caranya gini. Gue mau tanya, lu perawat apa kue mochi? Tolong, anak kue. Salah. Aduh, istri saya mau melahirkan. Alhamdulillah anak saya lahir. Kenapa sih? Dulu baru juga lari udah lahir. Alhamdulillah anak saya udah lahir. Pasti anak saya ganteng kayak saya. Edi. Udah keluar. Alhamdulillah. Sebentar. Lu agak kesini kemarin. Nih. Ntar dulu. Kenapa ini jadi pucet? Ya ampun, saya baru pertama kali. Kenapa? Nganter orang melahirkan susah keluarnya. Susah keluarnya? Ini pakai terasi baru keluar. Lucu ya? Mama Bosku. Harusnya kalau anak... Apa? Mama Bosku. Oh, Mama Bosku. Harusnya kalau anak-anak kecil tuh dikasih badak. Coba. Sini, Nak. Pakai bedak. Nah. Bukan bas kalung, Pak. Keluar, Nak. Bu, ibu, bapak, daripada begini susah dibawa, mendingan bawa ke Mbah Dukun. Mending bawa ke Mbah Dukun.